Dilangkap ni peningkatan penduduknya begitu tinggi ya. Pembukaan kawasan-kawasan perumahan baru bersilih apa, sambung menyambung, tak ada berhenti lagi ya. Sebagai contoh saya sebut tadi, kawasan penempatan baru yang di Kampung Tusuk Alu Bakung tu akan berterusan. Hari ini telah pun melibatkan pembangunan hampir 500 buah rumah yang telah pun siap dan telah pun diduduki. Dan ada fasa yang kedua 500 rumah, ada RPT 500 tapak ya, dan juga ada kilang-kilang baru yang dibuka ya. Jadi dari segi pembangunan industri, dia berjalan rancak. Mungkin di kawasan luar kita tak nampak, kalau kita masuk ke bahagian dalam, kita akan lihat sendiri bagaimana perkembangan ini. Satu yang saya rasa mungkin mengejutkan, nilai hartanah dilangkap setanding dengan Ipoh dan Manjung. Okey, saya bagi contoh. Seekar hari ini kawasan pertanian seekar 150,000 sehingga 250,000 ringgit seekar dilangkap. Okey. Dan bangunan kedai 600,000 ke atas. Tak ada 600,000 ke bawah. Rumah kos sederhana 260,000 hingga 350,000 habis dijual. Tak ada, tak sempat siap. Maknanya belum siap. Belum siap dah sold out. Banyakkan pemaju dilangkap ni tak perlu nak pasang iklan. Ada berapa unit tinggal, tak ada. Tak sempat tinggal pun. Kadang-kadang tak sempat pasang pun, dah habis. Dari segi permintaan rumah tinggi, dari segi permintaan tanah pun tinggi. Sebab saya kata tadi, tanah kerajaan dah tak ada. Jadi tanah-tanah persendirian ni dijual dalam harga yang begitu tinggi dan ada pembeli. Setinggi mana dijual pun ada pembeli. Jadi ianya satu yang mengejutkan sebenarnya dalam masa 5 tahun ni, begitu drastik. Saya dimaklumkan oleh peniaga, kawasan Teluk Intan dah terlalu pack. Jadi mereka cuba nak keluar, dan kita bertuah sebab Langkap ni dia keluar menghala ke Ipoh, dia keluar menghala ke Bido, kan? Dia keluar menghala ke Kampar. Jadi dia dekat dengan bandar-bandar besar. Jadi secara tak langsung dia memberi potensi dan peluang kepada pelabur yang tinggi. Sebab itu kalau anda tengok kedai-kedai yang sedang dibina ni, semua dah ada owner walaupun tak siap.